pakai-pakai itu juga nggak mau. Apple ya? Masih aman? Aman lah ya. Masih aman. Masih kelihatan. Tapi kenapa kalau ini di YouTube view-nya gede nih, tapi kenapa orang nggak mau subscribe? Nggak tahu. Sering terjadi gitu. Misalnya view 50.000, jadi kan ada 50.000 orang nonton nih. Iya. Yeah. Kenapa subscribersnya nggak nambah? Orang cuma nonton gitu. Padahal kan sebenarnya cuma tinggal klik, seret klik gratis. Mungkin nonton di TV kali ya, buat subscribe susah, muncul berkali-kali. Nggak 50.000 orang nonton di TV sih. Iya anjing. Iya bonus. Kita nonton kita kan lebih dari 10.000 semua kan. Tapi kalau nonton kita nggak sampai 10.000. Iya belum nyampe 10.000 ya. Belum rendah astaga. 8.000 ya. Iya. Kalau kita cuma 8.000-an tapi kemarin orang YouTube sampai ngontek gua, Cok. Apa? Progres kita katanya di luar dugaan tuh bagus banget. View-nya meledak-meledak. Jadi dia kasih achievement. Achievement apa? Jadi katanya ini karena kita salah satu channel terbaik di Indo yang bertiga gini. Kita dibikin goalplay button duluan, bro. Dia ada punchline. Anjing, dia niat banget. Makanya niat banget, anjing. Niat banget, anjing. Ya, dibikinin. Katanya kayak... Kayak aduh tai lah anjing ada orang ya kita cok katanya kayak view-nya gede banget bagus engagement-nya oke. Jadinya kita siapin goal play button duluan walaupun subscribersnya belum 10.000 di luar nalar anjing banget coba lihat gue papan kayu ngentot banget anjing 8.000 gue beli. Gue beli 8.000. Ngentot banget. Ada orang jualan ginian. Gue beli. Gue kan iseng ya, gue cek ya. Ngentot 8.000 loh. 8.000 gue play button jing. Gue play button loh 8.000. Keren banget. Gokil jing. Keren banget anjing. Bentuknya panjang. Iya. Bentuknya panjang loh. Aduh, sumpah. Aduh lucu banget, cocok. Ini gimmicknya prepare bangsa sekarang sih. Iya. Pantesan dari pas dia masuk ke bawah atas nih orang tumben banget bawah atas. Prepare jing. Enggak, ininya kan biasa kata ya. Iya. Cuma gini aja anjing. Bangsat banget anjing, kayu pada umumnya. Bangsat. Aduh, tai lah. Siang, Pak. Mari. Mana nih? Saya tahu rumahnya kok. Siapa namanya, rumahnya? Tirison. Tirison. Jos. Yeah. Jos Andika. Jos Andika. Jos. Jos Andika. Iya. Kok lo tahu mana? Jos. Kok malah ya KTP-nya aja ya? Nah, akhirnya lo kena. Kena lo. SIM aja ya? Boleh. Oke. Okay. Ya. Makasih ya mas. Kok dia ngeblur-ngeblur lagi ya? Sekarang jadi suka ngeblur gitu, Mek. Susah, gampang. Susah ngeblur ya. Gampang. Lu kepikiran apa sih gue? Gak tahu, gue waktu itu lagi di studio gue kayak gue lihat nih kan gue play button gue. Terus gue kepikiran, ini view kita tuh bagus gitu. Tapi kenapa orang tuh malah subscribe? Iya. View kita bagus banget gitu loh. Benar. 20.000, 30.000. Sebenarnya kita enggak nyampe 10.000. Itu kalau 20.000 orang subscribe kan juga cuma sekali klik tengah. Gua kepikiran kayak kok malas banget orang subscribe. Ya udah deh. Biar berasa punya gold play button gua beli 8.000. Itu cari di Shopee. Lu cari aja ada yang 8.000. Ada yang bahannya lumayan mirip lebih mahal lah 100 gitu. Oh, cepetan. Ada banyak macam. Gue beli yang paling murah nih. Bener, kalau lorong ke rumah gue ada 3 ini. Beneran? Dia beli 3. Gue ada yang 100.000, ada yang silver. Gue ada yang black play button. Black? Yang 10.000. Jadi itu emang orangnya ngentot aja. Dia bikin sendiri? Dia bikin sendiri. Orang YouTube gak bikin, dibikin sendiri sama dia. Anjing, black, anjing. Black, ada black play button 10.000. Aneh banget.
Dia belum bangun nih, gue jamin nih orangnya nih. Itu motor siapa ya? Siapa lagi lah? Juan mungkin. Kita ntar gak usah kesel ya bintang tamunya ya. Iya. Ntar biar dia lihat langsung. Ini kita rumah orangin dulu guys. Wah mak, kacamata gue udah pasti berembun. Pun tolong pun. Tolong. Bentar. Gue kan habis dari mobil Bambang lihat mak. Apa? Ini kacamata gue. Berembun. Berembun jing. Tuh gak hujan kan? Iya. Iya sih. Gila, sumpah kalau hujan. Lu gokil. Oh ada si mbak nih cowok. Ada mbak. Ada mbaknya lepas. Lepas lepas, berarti ini. Misi. Misi. Ya langsung bangunin aja. Bangunin aja udah. Bangunin mau. Siap ya. Iya. Siap ya. Iya. Kok udah tahu? Kok udah tahu sih? Kok lu tahu sih? Kok lu tahu sih? Saya bangun gak lu? Saya bangun gak lu? Besok aja lu. Ngetot banget ya. Ngetot banget. Ngetot, males ya. Aikos. Aikosnya dibuangnya gini. Astaga Jot. Menurut gue Aikos ini udah buat pemalas lu. Iya sih, benar. Iya. Terlalu ancok, cok. Masih ini. Orang di kerjaan tiga kayak nggak punya kerjaan nih. Emang nek kita udah ngomongin lo jam 2 ya. Gue nggak kunci kak. Ngentot. Kalau lo kunci kita nggak bisa buka dong. Iya. Bangun Jot, ayo Jot. Ayo Jot. Ayo kumpulin mood dulu yuk. Ya. Makan di rumahnya kebo dulu nggak? Gak apa-apa. Ngapain bangsa. Mau makan dulu anjing. Lagi nenek-nenek gua. Si ngaru. Dingin banget. Apakah gua tadi udah mau ninjal lo. Gua udah tahu. Bisa, gak bisa bro. Gua tidurnya 10 pagi anjing. Ngapain? Lu ngapain anjing? Makan, segala macam. Makan ini PUBG pasti kan lu? Enggak, gua nonton TikTok. Gak jelas. Ngetot banget, tapi nonton TikTok sih bener-bener itu loh. Kayak kerja kantor loh. Bisa 8 jam dong gua nonton TikTok juga. Seriusan? Kalau lagi gak ada kerjaan nih. Hah? Bisa gitu pun. Gua gak bisa. Gua biasanya ngeriak sebelum tidur doang, paling sejam 2 jam lah. Gua kalau lagi bener-bener gabut gitu TikTok gitu. Anjing pakai kaki copot, copot. Ada aja gayanya. Kita tunggu dulu ya. Iya. Iya. Matiin dulu berarti. Lu mau mandi kan, Jot? Bisa dulu. Kira-kira mau apa lu? Bener lu mau apa dia? Gak tau gua, ngentot lah. Kan mainnya ngerti Mac. Oi. Ditekan. Oh, ditekan. Nah. Mana? Apa? Rokok. Oh. Ya kita harus membeli sesuatu nih untuk mengganjal ini. Oh, buat ganjal. Kira lu mau ngerokok. Heeh. Gua kan enggak ngerokok. Mila beli mount di sini. Beli nung Jot. Iya Jot. Please. Bangsat ya. Lu enggak lihat taman gue enggak gue potong anjing. Hutan ngentot jadi. Nah, udah mulai dibuka sih Bang tadi Bang. Apa? Pas. Udah gelap ya? Anjay. Mewah, mewah. Mewah anjing. Miliuner jing. Wah, kacau jing. Ini anjing. Ini rumah lu kan sebetulnya Bang? Enggak. Iya, di atas ada yang rumahnya 60M. Hah? Gede banget. Gede banget. 60M. Gimana? Punya Jot? Wah, kalau punya mobil apa rumah 60M Bang,
kepala gue udah gini, Bang. Kalian topiknya apa sih biasanya kalau podcast? Gak ada. Nongkrong aja kayak biasa. Padahal video lo kan 7 jam, 2 jam. Gue nanti cuma 7 menit gitu loh. Set 7 menit lalu, ini orang ngomongin apa sih, ini ngentot dikata gue. 20 udah kita, ya kayak kita nongkrong, Jod, udah. Kayak ya udah, jadi gak, kita jemput tuh buat nongkrong sebetulnya, Jod. Yang waktu itu gue telepon tuh sebenarnya pengen lu awalnya, Jod. Cuma kayak lu kan gak bisa tuh. Lu kan anaknya ini kan, mau jadi pro player PUBG kan waktu itu. Iya, sorry bro, sorry banget. Bukan pro player, sekarang gue lagi fokus racing, bro. Oh, racing sekarang. Beneran go-kart gue sekarang, hobi gue. Bagus gak sih tapi? Bagus. Hobi dia penasaran, kencang punya berapa? Lu kan ada yang beginner, advance sama yang racer pro, ya? Yang paling tingginya, yang pro. Nah lu udah sampai mana? Udah sampai pro? Belum, baru sampai advance, gue baru sekali kesana. Oh. Itu di mana, Jod? Di Moi, jauh banget itu. Gue penasaran sih anjing. Ada ternyata di Mall Alsut ada. Kan gue di Pegasus. Ada. Alsut ada. Ya, cuma kan namanya nyobain ya. Moi, Mek, gue dengar ya udah di per gue denger Moi. Jauh banget. Anjing sih. Alison. Iya. Saya ya. Yang advance berapa ya? 50 kilo kan. Ke Moi. Enggak. Speednya kalau yang ini go-kartnya ngentot, makin lama anjing selamat tuh kira-kira baru abis listriknya pun ngentot. Nasi padang ini enak sih bun. Mana? Ini? Ya udahlah gas, ayo enak sih nasi padang. Oh ini aja? Nasi padang juga boleh enak sih apapun lah gua mau makan pokoknya. Oh cincangnya sih kacau sih itu sih. Kacau sih cincangnya. Gua enggak makan nasi padang itu. Oh enak, ini nasi padang favorit gua sama gua. Enggak bisa ngentot. Eh, depanan gua. Lagi ya? Lo mesti terbalik. Ini di depan aja. Eh, tumel banget sih Jod, kemoy ngapain anjing? Cuma demi go-kart bangsat. Nyobain. Dulu ramenya bener rame banget. Sama Tamiya lu lebih hobi mana sekarang, Jod? Apa? Sama Tamiya. Sama Tamiya? Iya. Maksudnya lebih suka mana? Iya. Gak tau sih, gue hobi gue kalau lu perhatiin ya semuanya yang ada adrenalin. Udah mulai jadi pembalap lu sekarang ya? Perhatiin, hobi gue semuanya yang ada adrenalin. Tamiya gak ada, Mek. Apa? Tamiya adrenalin dari mana? Kan yang turun bukan lu? Mobil? Iya. Iya, kecuali itu deh. Biliar? Gak ada adrenalin. Iya, ya, makanya gue gak terlalu... Maksudnya... Ya lu kan tiap minggu biliar nih, Bun. Gua belum tentu tiap minggu, ngerti lu? Iya. Selain go-kart apa? Apa? Hobi lu? Yang selain adrenalin? Paragliding? Pernah tuh. Gila. Set. Ya katanya adrenalin. Bill Gates gua. Manjat tebing. Itu adrenalin tuh. Iya, manjat tebing gua pernah. Manjat tebing pernah. Tebing apa? Tebing yang di mall. Dia doang. Iya anjing. Tebing kan. Oh, tebing bikinan anjing. Yang adrenalin. Apa ya? Kayak game dah. Kayak game kan gua seumur hidup belum pernah namatin game satupun. Namatin game? Iya, satupun. Game yang ada story-nya gitu-gitu enggak pernah gua tamatin sekali. Seumur hidup. Enggak pernah. Game-game gue ya game-game yang 5 lawan 5. Game kompetitif, ya yang kompe, yang bisa bacotin orang, dibacotin gue marah. Masa sekalipun nggak pernah? Nggak pernah. Emang lu pernah gue? Gue nggak pernah sekalipun. Namatin game sorry, nggak pernah. Zaman kita kecil, main PS1. Iya sih. Nggak pernah tamat. Suikoden gitu-gitu kan? Nggak pernah. Iya. Lu nggak pernah tuh? Kita sambil makan lah ya. Yuk. Salah satu di Alsut yang enak menurut gua. Lu udah nyobain itu? Ini ada makanan Thailand baru. Ayo.
Thailand. Bener-bener ada kayak bener-bener makanan Thailand. Ya enggak. Kayak tom yum gitu-gitu loh. Iya. Enak. Main sih. Sama jajanannya juga jajanan. Ini gede sih, Thailand. Depan ya? Depan. Depan depan. Ada bro. Emang agak brong. Tapi rasa lu boleh adu. Jujur agak brong. Tapi lu boleh adu nih rasa. Emang makan lo mau plastik gini emang ye. Dilaletin lo. Apa mau di dalam? Udah enggak apa-apa udah. Yang penting makan sih. Gua kira luarnya sama kayak gitu di dalam gitu lo. Oh enggak dong. Enggak dong, beda. Ini tuh dia dia sistemnya tuh ya lu ngerokok. Jadi enggak nyaman. Iya, yeah. Coba lu berani ngerokok, bro. Pesan aja ya. Sama ini dia jual view. Oh, jual view. Jual view deh ya. Oke, okay, oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Si paling view ngetot. Polusi jalanan pada umumnya. Taruh lu aja, Bang. Oh ini ya udah. Iya, jangan aja ya. Dulu ya. Kita perlu pakai dua ya. Problemnya adalah kamera ini mati-mati. Iya. Yeah. Ini tempat yang ini. Oh. Ini kan yang VIP ya. Nah, kita udah konsepin ke sini. Cuma kameranya masih mati-mati. Jadi kayak 15 menit sekali itu harus ada pencet record. Yeah. Oh, ini yang VIP itu, yang rame-rame. Iya. Yeah. Ini aja Osmo enggak apa? Apa ke Osmo? Panas banget. Panas banget. Kita kan 2 jam anjing, bisa jam 2 jam. Iya. Yeah. Gulanya banyak kan, gulanya ayam gulai cincang, okay. Ayam balado juga, balado sama ayam kok ya. Mas sayur ya mas, ini yang enak ayam gorengnya pun ayam goreng enak. Lu makannya ayam pop, gua suka ayam pop gua. Kedel namanya kedel enggak, pagi sore enggak ada yang lain makannya apa ayam pop pagi sore enak. Emang enak, enak. Emang enak. Nah yang paling mendekati pagi sore yang itu yang gua ajak makan. Oh, yang dia bad mood. Ntar gua ngencing dulu. Ya apa itu? Lu! Kenapa? Gara-gara lu dibangunin dipaksa cuma buat makan padang doang ke BSD. Itu ngentot. Itu memang ngentot. Gua kira tuh ada urgensi apa gitu. Makan padang paksa. Mukanya asem banget anjing.
keren dong. Nopek. Lu jangan kira ini murah, bro. Ini juga gak semurah yang lu kira sebenernya. Tapi gak kayak pagi sore kan? Mirip-mirip, bro. Tapi gak semahal ono. Pagi sore kan nasi ayam aja udah 70 ribu. Gak semahal ono. Kita kayak nasi ayam yang paling 40 ribu lah. Oh, ya aman lah. Cuma gak semurah yang samping rumah Apit. Nah itu goblok. Itu murah banget, Jing. Itu nge-cheat. Lu bayangin, Jor. Lu makan warteg. Nasi, terus sayurnya 2, sama daging 1, sama es teh manis 13 ribu sedekah gitu. Mau untung gitu. Tapi nasinya sebakul aja, gede banget, banyak banget anjir. Nasinya ngeri banget. Nasinya, gua kayak lagi makan Padang di 2008 anjir. Itu sebenarnya rumah Abi wartegnya gak wajar sih, Wak. Iya, banyak itu. Harganya nggak wajar banget. Tolong lo nggak nanya gue mau makan di mana tuh? Apa? Tolong lo mau jangkung. Jauh banget. Batas origin. Ayam popnya mau berapa ya? Satu. Satu dada apa kan? Kerupuk. Paha. Kerupuk kulit. Ya. Berapa? Ya. Dua ya mas. Kerupuk kulit silam. Jangan pakai sendok garpu. Jangan dulu kalau gitu. Aneh lo, dia enggak pernah makan. Dia enggak pernah makan pakai tangan, anjing. Iya, aneh banget tuh. Darah biru, Jing. Iya, anjing. Sultan. Ini benar pertama kali kan lu? Makan di sini? Iya. Ribet banget, cuci tangan anjing. Bang, tapi menurut lu nih ya, nasi kayak digeprek-geprek itu termasuk bencana yang bisa diterima gak? Bisa-bisa, cuma gua mau makan di sini ya. Terima, bro. Jadi gak terima. Ayam pop siapa? Lu ya? Ayam gue lagi ya? Lagi ya? Ya. Es teh tawar ya mas? Dari paha dada? Itu dada ya? Dada ya? Saya nanya paha. Es teh tawar 4. Es teh manis 4. Es teh manis 4. Es teh tawar 2. Es teh tawar 2. Berarti 4. Ya. Makan gak? Ini lo makan pakai tangan nih? Enggak pertama kali. Pernah. Kapan terakhir lo makan pakai tangan? Udah lama banget. 5 tahun? Enggak lah, hanya 2 tahunan lah.
Apa alatannya, Bang? Melaku tangan. Bangsat. Terus baru ber... Oh, masih ya penyakitnya ya? 15 menit sekali mati ya? Iya. Tapi kalau mijet, susahnya di itu. Makanya ntar sampai kita udah ada videografer baru kita mijet. Adol. Adol lagi. Tapi lo kepikiran ini kan yuk, comeback, benar-benar comeback ya. Apa ya? YouTube. Udah enggak ya? Tergantung kontennya sih, bro. Kalau kayak gini-gini. Oke. Nah. Bukan gaming. Tawar ya, yang manis. Iya. Kecuali gaming kok mau. Tawarnya. Oh, kecuali gaming. Iya. Kayak gini lu mau. Oh, kalau kayak gini mau ya. Iya, bisa, Pak. Iya. Iya. Apapun deh, hobi apapun, segala macam. Apa tuh manisnya dua, dapat dua lagi? Iya. Dua lagi ya. Iya. Hijau, hijau, hijau. Berarti yang lu berat itu gaming ya? Enggak. Lu kalau gaming gini gua ngerasain ya. Kalau streaming gua masih oke lah. Lu sih yang kreator-kreator sekarang konten-kontennya yang baru maksudnya generasi bukan 16 ya yang 20 ke atas gue nonton mereka video mereka gue capek sendiri sama energinya ya gue sempet mau cobain gue ini manis banget sih bro ini tawar banget sih bro tapi lu udah pernah coba? Ingat deh kita record kita ya bareng berapa jam? 2 jam? 2 jam? Habis itu gue tidur 4 jam, 5 jam iya saking capeknya gue tapi kalau game itu emang capek tau? Iya capek banget ya. Nah, tapi kan maksudnya kan gue coba bandingin sama dulu kan nah. Dulu mah kuat-kuat aja gitu game horror ya pas sama mereka main game lucu gitu ya anjir main 2 jam tuh kayak main 6 jam anjir sampai barang tapi lucunya gue belum gak boleh kasih tahu timnya apa sih gue bulan depan e-sport tuh PUBG BC? Hah? PUBG BC? Enggak, mobile bukan game ini juga belum gue kasih tahu gue tim gede DR1 nih di game ya tim Indo Indo game mobile gak jelas ngentot orang ini lu random banget sih jujur dah lalu lu udah pernah anjing lah? Udah pernah kalau itu COD oh pro player lagi nih berarti? Semi? Iya bisa jadi gua KOL gini, bisa jadi gua pemain ke-6 game tembak-tembakan? Ya mobile gua ya game-nya udah rilis atau belum nih? Udah. Lo kepikiran apa dah? Hah? Oh, gua tahu nih. Gua ambil gamenya, gua ngambil pertama bukan karena lu tau lah ada gitu
ganti player. Ya. Seberapa baiknya kalau di kita. Udah pasti nggak dari situ. Gua ambil posisinya sebagai jenjang karir. Jenjang karir. Aja kalau break gigi. Gua tahu deh. Ini headboardnya headboard lama banget ya? Ya bisa jadi. Bahasa Jepang? Apa nama headboardnya? Ya. Grace juga kayaknya masuk. Hah? Buat lagi dia pilih B ya kan? Kayaknya antara B ya kok KOL. Tapi musuhan gue bro, sportnya. Kok beda? Iya. Kayaknya game yang cross platform itu? Cross platform kan? Ini aja ya? Ini doang. Oh, satu ciri-ciri yang bisa gue kasih tahu. Linknya, gamenya ada di eSport World Cup. Jadi tujuannya, tujuan gua salah satunya karena gua ikut eSport World Cup ini. BS, BS, BS. Bukan kan? Belum itu. Baru depannya M. Apa eSport atau gamenya? Gamenya. BS juga bukan. Kayaknya itu belum masuk World Cup ya? Game-nya udah rilis. Udah rilis World Cup. Berarti game lama dong? Oh, enggak. Gak lama-lama banget. World Cup. Gue gak tahu lagi game-game mobile. Sama. Dia tau cuma idol-idol ya bun ya? Mobile World Cup. Apa sih? Genrenya belum nggak boleh tahu ya. Ada di MOU, di MOU soalnya. Ha, depannya ha. Sudah jadi. Oke, gue tahu. Oh. Gue tahu. Dulunya ha ya. Coba, lu ketik. Enggak lama-lama banget lama, sih kalau lama-lama. Teman kita soalnya ada yang ya ada. Yang live ada. Bakar duit lagi bakar duit banget. World Cup. World Cup. Tapi gua baru tahu dia masuk World Cup. Aku baru tahu itu. Bakar kalau ini gua udah tahu game-nya. Udah tahu game-nya. Kalau pas gua udah tahu. Apa? Tadi lah. Tapi gua baru tahu kalau World Cup. Ini gua baru tahu ini World Cup. Teman kita ada yang live ini. Baru tahu gua. Cuma game ini udah tahu dan ini kan nggak baru-baru juga kan ya. Akhir-akhir ini anjir gokil cok. Lagi-lagi teman gue e-sport ntar deh ntar kalau kita datang hari ini nanti bang ada berita tentang game ini. Lu seumur hidup lu nggak bakal nyangka. Oh, bener-bener gak bakal nyangka kalau ini orang mau ke game ini. Lu gak bakal nyangka. Gak bakal tersebut di kepala lu. Orang ini gak bakal main game ini. Iya.
Lu masuk ke yang sepuluh nama lu itu nanti. Apa? Yang sepuluh nama lu nanti. Gua gak tau sedih atau enggak, tapi orang itu mau terjun di dunia itu. Iya. Oh. Dan lu bakal kaget kayak ya bener lu, ya bener lu. Oh, berarti lu ditawarinnya sama gamenya dong ya? Ya. Anjir. Jujur gamenya bener itu ya. Apa? Itu banget. Itu banget. Tahun ini lah kalau gak salah gamenya. Kenapa ya? Setiap ketemu John tuh kayak selalu ada gebrakan aneh tuh gak sih? Bro, itu tuh cuma sekali bro. Ini udah kayak shiftingnya cepet jing. Ada yang baru lagi. Berarti belum ada yang tier satunya kan? Untuk sekarang e-sportnya? Tido. Tido belum ada mungkin, tapi tier satu yang begini itu bakal balik mikir. Berarti bakal gedenya di luar ya? Harusnya iya. Maybe. Ya. Harusnya sama kayak itu yang lainnya. Di negara asal ya kan? Gede di Asia tapi nggak di Indo. Iya. Publisernya sih ngeri ya. Iya. Siapa publisernya ngeri atau mau? Iya, kalau gue ngeri dia. Gue berkaca dari publisher-nya. Iya, publisher-nya ngeri coy itu. Lo tau jaman 2015 dia keluarin game dia bakarnya kayak gimana. Iya. Dia kan emang lagi mengembangkan sayap, coy. Betul. Ini konten mingguan lo orang. Seminggu dua kali. Jadi dari Senin sampai Jumat udah ketemu terus. Ya. Tiga. Padat bro. Bikinnya hari ini harus gini. Iya. Iya. Gua tahu pasti kenapa bisa begini nih. Apa? Pasti ada yang ngomong. Yang top kita nongkrong bang mau jadi kancing. Ya kan pasti ada kalimat itu. Enggak sih ya, tapi lebih kayak ya udah kita nongkrong tapi rekam aja gitu loh. Iya. Kita sering nongkrong nih, kayak ngapa-ngapain, ya udah direkam rekam aja. Aja. Jadi enggak ada opening kayak nongkrong aja. Iya. Cuma versi direkam. Makanya enggak ada konsep, enggak ada kayak interview atau pertanyaan-pertanyaan gitu, enggak ada pakai podcast. Mau ngomongin apa udah ngalir-ngalir aja udah kita nongkrong. Iya. Tapi abis lu buka BL, e-sport, terus ntar lu balikin lagi, lebih masuk lagi. Bedanya, bisnis yang sekarang kan gak kayak kita dulu ya. Dulu kan kita coding apapun maunya sendiri. Ya, kalau sekarang ada orangnya. Nah, sekarang ya enaknya ya banyak belajar juga sih, maksudnya kayak ternyata lo bukan bisnis harus ada. Kalau dulu kan gue pelit, gak pelit sih, gak bisa percaya orang kan. Iya. Yaudah gue, sekarang kalau semuanya bisa gue handle, bisa gue handle. Sekarang ya, pas gue makin kesini, ya memang kan ada orang-orang di bidang itu. Dan expert di bidang itu. Dan ya. Expert di bidang itu ya, yaudah gak aja ya, masih, jadi ada waktu gitu. Gue kayak,
Nah, pertanyaan tadi kan tanya, kenapa gua shopping ke belakang tadi? Iya. Pertama, lu kalau suruh gua record gaming lagi, udah bisa-bisa aja, cuma pasti nggak seru dulu. Tapi kalau misalnya kayak konten-konten yang lain yang misalnya hobi, real life, apa kayak gitu, gua masih mau. Kamu ngajar apa? Gua masih mau. Kayak lifestyle gitu ya? Iya, kayak ya, bilang kayak gitu. Kenapa gua bisa sampai ada hobi Tamiya agak lama sih? Karena gua bener-bener gabut. Karena gua bener-bener gabut. Makanya tambahin Tamiya. Ya, gua bener-bener gabut. Segabut itu ya lu ya? Tapi gitu, gua kalau hobi gua gak tau ini jelek atau bagus ya. Ada jeleknya, ada bagusnya. Sebenernya gue jalanin itu. Ya tawarnya itu. Ini aja nih. Gak boleh. Tawar. Lu ngomongin tawar. Pasti pikiran gue pengen gue monetize itu hobi. Ya. Pasti. Tapi hampir semua orang kan, Jod? Habis ya. Tawar. Oh, tawar. Hampir semua orang gak sih hobi itu harapan mereka dimonetize? Iyalah, pastilah. Hampir, menurut gua hampir semua orang. Pastilah. Karena ya lu ngejalaninnya enjoy. Iya. Nah, kalau itu hobi gua ngerasa enggak bisa gua monetize. Tahu mobil. Gua kemarin nonton itu baca-baca. Beda ya kalau listrik kan sekarang pada listrik semua. Iya. Yang gua tonton yang dari Hongkong itu kan semua mesin. Itu sasisnya aja 45 juta, 55 juta gitu. Hah? Sasisnya doang, sasis go-kart. Karena kan emang lu kalau bangun dari nol kan? Kalau lu mau jadi racer kan start dari go-kart pasti. Iya. Pasti start dari go-kart. Anjir. Gitu loh. Jadi gua kalau gua pikir ya mahal banget. Bukan mahal sih, maksudnya modalnya harus gede. Gua gak tau kalau yang harga listrik. Gua gak tau kalau harga listrik. Dan tentu pasti jumlahan gede. Iya. Yeah. Atau bisnis? Bisnis sih, bisnis lah. Iya sih. Nah, jadi gini, enakan sebenarnya lebih enak di belakang layar. Sebenarnya, kalau gue ya, enaknya belakang layar. Depan layar seru juga. Enggak. Kalau belakang layar, seru aja kan? Apa? Lu ngentot. Lu diem aja bang, entok. Layar. Berarti kalau untuk meluangkan waktu lu udah enggak ya? Meluangkan waktu untuk apa? Konten. Ya masih mau gitu. Asal lu Asal bukan kayak ini gua bangun nih, gua record game tertentu berapa aja. Udah enggak ini lah, udah kalau yang jadwal udah enggak ya, ada jadwal gitu. Jadwal gua enggak apa-apa. Lupa. Selama tapi lagi nyalurin hobi lu dilain aja gitu kan. Lagi main game kan. Kan. Main game gua masih demen, Bang. Lu kan main PUBG berpagi, main apa? Tapi kalau untuk hi guys gitu-gitu. Enggak. Enggak energi game. Iya. Udah belum lagi enggak ada lah segala macam. Kalau untuk gaming kayak harus konten-konten gini, kenapa gua ngerasa gua pengen ke yang real life aja atau hobi-hobi ya barat ini. Gua konten game nih, gua gak ngerasa nanti shot di gua. So, jangan ngomong dulu, bentar. Sabar. Jangan. Kenapa? Jangan yang itu. Enggak, maksud gue juga merasakan itu. Setuju gue makanya. Value yang di diri lu nya iya. Belum nambah. Gitu. Gue main timenya nih, gue dapet ilmu baru lagi. Oh iya, gue gak ngerti mobil sama sekali. Tapi pas gue saya, ya walaupun ini mainan ya. Kalau mainan gue mulai ngerti nih, apa gearbox itu apa, dan lain-lain. Itu gue setuju. Main go-kart mulai ngerti kenapa gitu. Gue tau aja racing car aja tuh ada yang front 4WD sama yang rear kan? Ya. Itu baru tahu gitu. Nah, gue depan jalanin sesuatu yang nambah sesuatu gitu loh. Iya, iya. Ya, itu gue setuju. Makanya cari hobi, boy. Kan gue ngajakin orang main golf. Kemarin gue baru lihat tentang golf.
juga mau ikut. Gue juga belum nyoba sih. Cuma mau. Pilih gua, gue kayaknya gak demen. Karena gua belum nyoba soalnya. Tapi belum nyoba masalahnya. Gue juga belum nyoba, tapi kemarin gue udah liat berapa stick kayak mau nyoba gue. Sama gue juga, entertain gue lagi kurangin banget, Jod. Gue kan lagi nyemplung ke trading, nah itu. Jadi ya sama yang kayak lo bilang, dapat ilmu gitu loh. Kalau di gaming bukannya kita mentang-mentang gitu bertua jadi soto ya. Cuma maksud gue kalau bilang masalahnya gaming kan yang kita mainin di itu aja. Itu. Yeah. Makanya kalau mau dibilang dapat ilmu, kayaknya di YouTube bukannya gue nggak mau nambah ilmu, tapi kayaknya udah semuanya deh. Ada yang baru, iya. Metadata kan yang baru. Cuma kalau secara generalnya, kayaknya YouTube sih udah gitu. Nah makanya gue suka game-game kompetitif. Ada update, ya kan, ada patch. Nah kalau kayak kenapa gue nggak namatin game? Pertama gue nggak tahu serunya di mana. Yang kedua, namatin game lu bilang story-nya bagus. Ya terus story bagus gue nonton film. Enggak, lu nonton film juga anjing tapi anjing. Eh sekarang gini nonton film nih, gue nggak tahu. Buat yang nggak tahu, gue nonton film itu bisa kali 1.5, bisa gue skip. Sekarang nonton film, ya kan? Ada scene Imin Koko bangun, ngapain lu tonton? Ya lu skip aja. Orangnya dialog baru lu nonton. Kadang-kadang visual itu penting, Jon. Iya, Jon. Itu namanya membangun suasana dialognya. Iya. Environment-nya. Gua pengen tahu ceritanya udah. Enggak, kalau itu jatuhnya anjing, storytelling, Jon. Iya. Kalau gua sekarang dialog. Nonton movie recap. Sama lagi, Jing. Gua juga suka nonton movie recap. Ya, tapi kalau itu gua setuju. Kayaknya kamu juga. Kita-kita mana ngobrol sama Apip juga udah mulai kurangin YouTube-nya. Apip main Lego kan? Gua kemarin hampir itu Lego, hampir banget. Enggak, maksudnya waktu ininya. Kalau dulu kan YouTube kita bisa 90%. Iya, iya, betul. Nah, Apip juga lagi ngurangin, gua juga lagi ngurangin. Karena itu kita harus belajar hal baru terus gitu loh. Kalau YouTube ya udah. Kalau ngomong YouTube udah tamat, hampir tamat. Yang kita pelajarin udah hampir halaman terakhir gitu loh kalau YouTube. Iya, iya. Cuma kalau gue bedanya mungkin gue tetap nyelesain halaman terakhirnya nih di YouTube terus. Kalau dia sini ya langsung udah pindah. Iya iya gitu. Pindah ke halaman baru. Tapi ya kalau main game terus emang jadi gila sih. Tuh. Tapi makanya nih kayak gini-gini kita fun kan? Iya. Ya. Hal baru juga soalnya. Eh lu perhatiin gua. Lu berapa belok sebulan lu berapa kali lihat story gua? Jarang. Jarang banget. Screen time gua tuh, udah nurut dikit banget kan. Banyak Netflix paling top bener-bener top. Ya kalau screen time HP gua juga jarang banget sih. Gua jarang buka IG malah. WA, Netflix udah. Sama sekarang gua ada aplikasi baru terus di HP lu pasti ada lu kalau lagi ada ad kan di lu ad itu apa lu yang film pendek Cina tahu gua bayar tuh. tapi bener ini sih penasaran iya anjir gua pun gua tau ini alay banget sih kata iya lebay banget kan ceritanya iya lebay saya ini naga dari Tongjing. mahal banget Gua pengen gak kuat, itu gua nonton satu film kan berapa puluh episode. Iya. Itu satu film gua bisa patah-patah kayak gak tau gua gak word atau gua cari di YouTube yang udah di compile. Iya, ada. Cuma kadang soalnya jelek. Iya. Sama transfernya terserah dia. Iya. Ada lagi gua juga suka gitu lagi banget. Pasti ada itu. Biasanya sih ini selalu sama. Orang yang kaya, ya. Tapi pura-pura miskin. Iya. Ya. Selalu gitu sih. Selalu gitu. Ya. Selalu gitu. Gua udah tahu endingnya gimana. Tetap gua tonton. Iya. Atau enggak, ada yang cowok miskin, tapi berperilaku baik. Tapi ada yang cewek kaya, suka sama dia. Iya. Sebenernya cerita-cerita basic deh. Iya, basic banget. Yang gak mungkin terjadi. Iya. Gue nonton terakhir yang ini, yang mereka lagi reunian sekolah,
terus ada orang miskin itu yang makan, yang lagi makan, makan. Suka diajak-ajak kayak lu kerja apa sih sekarang? Iya. Ternyata restorannya punya dia. Kayak gitu-gitu. Lucu jing. Terus ngeluarin kartu VIP hitam. Iya. Ini enggak ada nih kartunya nih. Ah, sering banget nonton anjing. Udah lu masih yang bukan Cina. Saking dalam, saking gabutnya gua. Ada yang betul, versi bule. Oh iya, versi bule ada. Gua pernah, gua pernah ya. Bule ada, ada. Bule. Ada. Gua belum terlalu dalam. Aktornya, itu aja. Biasanya, ceritanya ngincok cewek, ngecap selingkuh. Kalau mau cowok, ngecap selingkuh. Udah, jual. Anjir lah. Sering banget, sering banget. Kalau bule gua nggak nonton, karena conversation-nya terlalu cringe. Gue yang Indo malah ada. Terlalu kaku kalau yang bule. Indo malah gua nggak tahu ada apa nggak. Indo ada yang kayak gitu. Oh. Tapi bukan ke Cina ya, kayak misalkan ya udah influencer satu bikin kayak gitu terus. Oh. Gua kira gua doang sih. Enggak bro. Enggak, gua kira gua juga gua doang anjing. Gua ada temen ya. Gua ternyata. Bangsat, bangsat. Nah kita mau di sini doang? Enggak. Pas. Yaudah minta gila ya? Iya. Ayo. Starbucks itu sepi gak? Sama mana? Yang depan Alsut, yang dekat apartemen. Rame. Oh itu rame ya? Rame. Oh anak kampus ya? Iya. Starbucks itu yang sepi. Ya gak usah Starbucks sih, maksudnya tempat nongkrong yang sepi. Oke. Yang ada lagu, bukan yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini. Yang dekat. Bayar. Yang usah mau lagi, yang gua. Ada dia di McD, ada gua di Alsut. Aku sepi. Kalau ngamit tempat sepi yang bisa ngerokok dingin. Kongko jauh. Oh kafe-kafenya aja, kafe-kafe yang ini apartemen dalu. Oh itu ada kafe seluruh rumah ya dari saat ya. Apa sih? Pakai AC? Oh enggak. Kalau mau enggak jauh-jauh apa? Apa? Jauh dong. Nah, jauh dong. Kan lo harus lewat ini, menyeberangi jalan gede atau Hatta. Tapi lo pernah Hatta? Ada lah tempatnya orang koplo jing di sana. Gitu bagus ya, banget ya. Sama minta tusuk gigi nanti ya. Iya. Nasinya 4 4. Saya ada perkedel, dendeng balado, terus rendang. Dendengnya merah. Iya, dendeng merah. Dendeng balado ya. Kerupuk kulitnya 2. Ayam gulai 2. Ya. Harus dibaterain. Ayam ada baterai lagi 8. Ayam kok berapa? 1. Ya kemana kita nih? Nggak tahu. Tergantung jod lah. Gue tergantung ini. Pilih dah. Nyetir. Sentul. Nggak sentul juga anjing. Ya udah deh Bogor. Bogor dah. Iya. Nggak jauh. Mandalika dah. Anjing terbang. Jauh lo keliling-kelilingnya aja. Ntar ada kopi kita lihat ya. Gue denger-denger ya, ini kan, Goy, lo pengen ketemu mertua kan? Gimana Bogor? Iya. Boleh, Bang. Bogor.
Kenyang, Cok. Ya kan Padang ya. Kalau enggak kenyang aneh. Kan. Enak kan, Bang? Makan pakai tangan kan, Bang? Enggak. Ih, aneh banget tuh. Aneh, goblok. Tetap sendok. Anjing, Sintayong lu. Sintayongnya makan Padang, gue yakin pakai tangan, tai. Sendok anjing, tetap. Ahok. Ahok ini apa gitu, anjing? Warung Ahok. Pak Genggi. Kepur kacang favorit gue nih. Apa? Di Alsut ini. Di sini. Jurus saya, Bang. Berarti ini yang paling dekat yang lu mau fokusin ini nih. Ini sport e-sport ini, Jor. Ya, pasti. Lu mau ikut gue sport. Dulu partner sama Jor. Iya, enggak partneran lagi lu berdua. Iya. Udah benar-benar kecil banget, Cok. Umur udah umur segini semua gue berdasarkan kontak aja sih. Kalau dulu mulut gitu dibayar segitu gue masih ya udah anjing. Kalau sekarang gue misalnya mau iya ini gue berdasarkan kontrak aja. Kayak lu nyuruh gue latihan 8 jam sehari dengan bayaran segitu gue mending main sama anak gue. Realistis. Realistis gue udah umur segini. Iya sih. Kalau kontraknya oke gue ambil. Kalau dulu kan pengen nyobain e-sport pun. Iya. Benar. Belum ada anak, belum nikah. Tol lu sih cowok itu. Bangsat. Kagak gede-gede amat sini ternyata, jing. Tapi di luar gede. Enggak, anjing, cowok di mobilnya enggak. Eh, gede, Jot. Gede, Jot. Gede-gede. Cowok di mobil luar gede, gede. Masih jalan sampai sekarang, Jot. Yang namanya Warzone sekarang. Bukan. Yang cowok di mobilnya. Iya, mobil. Ya, waktu itu lu mainin. Waktu itu kita mainin. Gede juga di luar. COD kan emang udah franchise-an gede ya. Hmm. Jadi, di luar udah pasti ada komunitas gitu loh. Oh, ada ESL-nya. Ada ini, fans fanatiknya mereka lah. Iya. Lampu merah kanan, Bang. Coba, Bang. Dari situ gue udah gak tau jalan. Bangsat. Kan lu tinggal sini ya? Iya, anjing. Kalau bisnis semua apa, Jod? Hah? Next. Apa ya? Bisnis. Bisnis. Gue tinggal emang boleh ke kanan ya? Bukannya satu arah doang kanan? Udah boleh, boleh, boleh. Ntar lu bilang aja Epun gitu. Gue lagi kan. Bisnis ya, bisnis. Gue apa aja gue sikat sih sekarang gue. Kalau ya kalau bisnis plannya jelas, segalanya jelas, bisa ikat semua dengan modal yang ada ya, kalau ada. Ini kalau sekarang berarti keseharian lu tuh ngapain? Nah, itu yang gue penasaran. Iya. Kenapa lu susah banget dicari? Gini, kesibukan lu, keseharian lu. Coba deh. Jelasin dulu deh, Jon. Pasti susah telepon gua kan. Gua telepon lu udah matiin ngentot. Bukan susah. Bukan susah. Emang lu enggak mau ngangkat. Lu lagi main PUBG, lagi streaming anjing. Dek, udah tau kenapa lu masih telpon anjing? Gua telpon dulu, baru gua cek itu. Iya. Oh, ini orang lagi streaming. Keseharian gua ya. Kalau lagi good day. Ada good day-nya, apa nih? Oh, good day. Ini beda nih, gua setiap minggu keseharian tuh beda, bro. Kalau gua bangun, misal dari jam 1 siang. Iya kan? 1 siang tuh gua udah paling pagi. Ya. Udah pagi, udah paling pagi. Gue biasa ke rumah nyokap gue dulu, ketemu nyokap gue ngobrol. Gak ngobrol sih, gue minta tolong. Bukan minta tolong, sih nyuruh sih. Buatin kopi kan? Buatin kopi. Kopi sama makan. Ya kan? Kopi sama makan, ngobrol bentar. Gue cabut pulang nih. Pulang, gue liat Discord. Pasti gue liat Discord. Ada bangsat-bangsat mana nih? Ya kan? Gak ada orang itu. Udah, gue mulai kayak, duh gue ngapain hari ini ya? Itu segala macem. Hal kedua yang gue buka, Facebook. Hah? Ya, sekarang di HP gue, screen time paling tinggi itu selain Netflix, itu Facebook. Karena Facebook lu bisa menemukan apapun yang mau. Meme banyak. Iya, mau, ya bener. Mau lu mau meme, mau video-video lama, lu mau marketplace apapun, semuanya ada. Iya, ya. Semuanya ada.
Nah ini ya lu putar balik terserah abis itu malah. Jalan yang tadi anjing. Iya anjing. Nah, macam Facebook gua terkonek ke banyak marketplace. Okay. Biliard lah, Tamiya lah, jual beli ikan juga gua masuk. Ya segala macam komunitas go-kart terus gua masuk. Biasa gua cari tuh segala macam. Biasanya gua ngelihat barang-barang Tamiya dulu. Ada enggak tools yang gua lagi pengen? Tapi Tamiya tuh banyak lelang pun. Jadi mereka ngambil dari barang dari Jepang, kalau enggak barang-barang second orang. Oh, dilelang dari 10.000 dari 0 rupiah. Gua lihat kalau enggak ada ya udah sama kayak biliar. Gua lihat sekarang stick-stick apa yang lagi laku, lagi ongoing, segala macam, orang-orang lagi ada keluar stick baru apa, segala macam. Udah gini-gini, kadang mau belanja enggak ada duit, kata gua kan. Enggak ada duit ya udah gua tutup lagi Facebook. Udah. Habis itu gue chat Grace, nanya, lu record gak hari ini? Record, berarti gue nganggur. Berarti gue nganggur. Sekarang itu nganggur. Gue buka WhatsApp, gue abis buka Facebook, gue buka WhatsApp semuanya. Buka WhatsApp, liat, yaudah nih, coba bilang gue gimana, gini, segala macam. Habis itu, wajib sebelum maghrib gue pasti satu game Dota, bud. Sekarang lu main Dota? Satu game Minimal satu game. Tapi gua gak keterusan kayak dulu, cuma satu game doang. Udah abis itu ada apa, segala macem. Misalnya tiba-tiba ada meeting buat biliar, kayak ada kalau gak project berikutnya, yaudah gua meeting. Kalau enggak, yaudah. Gak tau gua di rumah ngapain. Jadi lu gak ada keseharian pasti itu, Jo? Pasti gak ada, yang kayak lu orang tuh gak ada gua. Kayak gua besok, kayak misalnya besok nih. Ini, kecuali gak ada kayak nggak, kecuali pas lagi nggak ada meeting ya. Pasti kadang lagi nggak ada meeting. Besok gue aja nggak tahu gue mau ngapain. Gue bangun tidur nih, gue nggak tahu mau ngapain besok. Lu definisi financial freedom sih, bro. Enggak, iya bro. Pengangguran. Beda bro, beda bro. Iya ya. Kalau financial freedom besok nggak tahu mau ngapain. Iya sih. Bener. Karena gue benar-benar nggak tahu mau ngapain. Iya. Gak ada tuntutan. Gak ada tuntutan tuh. Gokil. Beda aja kalau financial freedom kan nggak tahu mau ngapain, nggak ngeluh. Ini gue masih ngeluh. Ngentot nggak kaya nih. Tapi gue nggak kerja gitu. itu masalahnya. Di sana. Ya itu. Ya gitu. Ya itu gue mau gimana? Ayo lucu banget. Kalau lagi bad day. Ini nih. Bad day. Bad day gue tuh dalam artian gue capek banget. Gue nggak mau ketemu orang. Gue lagi parah segala macem nih. Komplek gue nih, udah balik lagi. Segala macem. Gue bangun, benar-benar gue gak akan bergerak dari kasur, gue buka Netflix. Udah? Sampai gue tidur lagi. Anjir. Sampai malam? Sih, sampai gue tidur lagi. Bener-bener financial freedom, Cok. Iya, anjing. Bener-bener ngawapain, segala macem. Gokil. Tapi itu jarang-jarang, kalau sering-sering mati, gue bangkrut ngentot. Mang, putar balik, Mang. Di ruko yang tadi ada, Mang, bagus. Apa? Nggak, putar balik yang tempat tadi. Ada apa? Tadi, ada kafe. Ada kafe? Ada. Putar balik dulu, berarti. Jeli juga, loh. Ini apa, nih? Ini sama kayak Habits. Yang di BSD. Habits, ya? Habits, ini. Dan di sini tulisannya kok lebih jelas, ya? Yeah. Kalau yang di sana kan nggak tahu deh dia pakai font apa, deh. Abstrak. Nggak bisa dibaca. Berarti kalau sekarang lu dipanggilnya apa, Jod? Apa? Apanya? Profesi. Wirausaha aja ya. Oh, pengangguran banyak acara, bro. Itu benar-benar cocok sama gua. Benar-benar jadi pengacara dia. Enggak, sebenarnya kalau ngomongin itu dia benar-benar banyak dia. Iya. Tamiya kan kalau ngomongin monetize lu sebenarnya Tamiya udah monetize ini kan? Udah mulai monetize, ya. Udah mau running lah. Udah BL juga. BL. Terus floating ya. Iya. Ini after 7. Dalam ya. Coba ke sono aja kali ya, gue. Apa mau sono aja? Sono aja, sana lu kolam renang anjing. Sport club ngentot. Enggak, maksudnya daerah-daerah sono ada kan, ini kan kafe pendekar. Iya, kerjaan gue kebanyakan di ini sih, Discord Meet. Discord Call, Google Meet. Ini panasnya benar.
Ya, gokil. Enggak bro, enggak. Gue kalau pengen selfie dan... Aduh. Lu sebulan 30 emang ada, Jod? Tergantung sih, kalau lagi Goodman 50 lah. Maksud lu gue punya 50M. Lu gue tabrak-tabrakin orang-orang yang top. Nyebelin banget kalau jam segini anjing, orang pulang sekolah. Macet sih emang sih ngentot sih dia tadi nih. Maksud udah bener-bener macet emang. Adek gue pake pulang sekolah. Ya, emang... Oh iya, ada kadang seminggu sekali, dua minggu sekali, ya kan? Jemput adek? Jemput adek gua. Dia bokap gua lagi cabut atau kemana, gak bisa jemput, gua yang jemput. Oke. Kalau bokap lu lagi cabut, lu juga lagi ada kerjaan? Ya, adek gua geret. Wow. Udah gede aja deh. Mandiri. Udah gede, udah SMP. Oh, udah SMP, iya sih. Gede. Anjing, udah SMP ya? Udah SMP juga. Udah, saat terakhir gua ke rumah dia masih bocil. Nah, tahun depan iyalah. SMA. Anjing. Lu ketemu dia pasti Boris kan? Iya lah, pasti bocil lah. Anjing, udah SMA. Itu berapa tahun lalu? Udah mulai bandel belum, Jod? Gua gak tau. Gak tau dah. Tau bandel atau enggak sih? Di rumah sih anteng ya, tapi dulu gua juga di rumah anteng. Di luar kayak binatang. Tapi bukannya ade lu nerd ya? Nerd sih enggak sih. Enggak nerd-nerd banget. Main game tapi olahraga juga komplek gue lagi nih. Udah dua kali. Dua kali nih. Ntar lurus ke kiri lampu merah. Ngentot nih orang ini. Pikiran-pikiran ini. Lo beneran? Gue kali ini nggak ada bercanda. Beneran? Iya. Yeah. Adek gue main game. Rank follow-nya lebih gede daripada gua sekarang. Jago deh. Oh, ya, jago. Udah immortal dia. Main apa lagi dia? Tapi kalau sama enggak main, dia enggak main MOBA juga, main FPS. Yeah. Tapi kalau misalnya apa namanya? Game kompe emang anak muda pasti lebih jago tau. Tuh. Banyak kan? Enggak bisa dipungkiri. Enggak bisa ya. Emang itu udah ya kayak olahraga. Iya, kayak olahraga mau lu dulu 20 tahun dengan lu atlet, cuma pas lu udah umur 50 lu akan kalah pasti. Iya. Sama ini sih, ilmu lu pasti kalah sama mereka sih. Iya. Adik gua bisa ngedit, bisa pakai After Effect. Sekolahnya disuruh gitu soalnya. Oh iya. Lebih inovatif lah anak-anak yang sekarang. Iya, lebih pintar. Lebih pintar. Kebalikannya sama kita. Iya, apalagi kan bapak gua kan Tony Stark ya. Mereka lebih inovatif, lebih pintar. Tapi mentalnya. Iya. Iya. Senyum-senyum ya, Jo? Ya ampun. Ini kiri nih, Goy. Kiri ini. Kiri. Kita nomor merah kanan. Ya. Nah, terus habis itu? Ntar ada. Dari kiri udah ikutin aja. Udah tahu nih otak-otakan ya, anjing. Enggak, Mek. Deh. Pasti lu mikir akan nematin komplek Jo lagi kan? Iya. Enggak beneran ini anjing. Lu kejauhan mikirnya. Iya. Itu Dr. House. Mau nongkrong di UBM. Ngapain? Tapi dalam sini banyak ini loh, Bang. Kafe-kafe. Iya, banyak kafe-kafe. Mau masuk sini aja. Boleh, kalau. Banyak ini. Mas BM. Enggak, ini Bang Satru. Kenapa di UBM banyak kafe? Ini apa nih? Gede banget deh, hitam. Ada mobil lagi dalamnya. Iya. Di showroom. Showroom anjing. Mobil apalagi pun anjing. Kagak, cow, bistro anjing. Bistro. Aduh, tuh. Tempat nongkrongnya tuh, cow. Itu emang bistro. Iya. Bukan berarti ada mobil di dalam ini, cok. Showroom. Mau ada mobil. Oh, dia kafe jualan mobil. Enggak di dalam. Itu di garasi, gue. Jadi, muter balik ke kanan. Kalau gue yang tadi gue lihat yang kanan, cuma kalau muter balik boleh. Ya kalau mau lihat dulu punya gue enggak apa-apa, kanan dulu. Iya. Tangan tinggal putar balik lagi. Tergantung lu lagi muter ke mana. Jauh. Ya, kalau itu jauh gua akuin. Iya. Kalau mau lu mau cek ini dulu baru ke sono, ya lu putar balik sekarang. Oh, ntar lu putar balik lagi. Ini tetap selalu lah, Bang. Iya. Lu nyetir. Iya. Gua udah berapa episode ini berarti? 8. Apa? Ini ke 8. Ke 8. 8-nya lu nyetir. Iya. Nggak, ntar ke 9 ganti mobil kok. Gue udah sempet nawarin, padahal nggak mau. Iya. Gue juga udah sempet nawarin, nggak mau juga.
sebenarnya kalau pun yang nyetir kecepatan. Tapi temis ini kemungkinan besar enggak bisa naik mobil gua karena dipakai. Enggak apa-apa. Kalau kontennya lebih menarik ya, Bro. Apa? Lu bertiga kan pas. Satu episode gua pinjemin mobil box. Enggak. Ada yang nyetir enggak? Eh, menarik, Cok. Menarik sih, boleh sih, Cok. Gua bisa manual gua. Demen malah gua manual anjing. Tapi lu pernah nyetir mobil box enggak, Bang? Enggak pernah. Giginya beda. Enggak, kalau gigi mah masih oke. Masih gigi. Lu enggak sadar belakang. Kira dia mau lihat mau masuk lo. Bang, kan lu udah muter balik berarti tujuannya ke situ. Enggak, karena di sini ada. Ini ruko yang tadi. Ya udah deh. Terserah lu lah. Ngentot. Ya udah jangan kaki gitu. Ya udah lu aja. Ya udah masuk sini mah, cuma kalau ngecek. Boleh kalau ngecek. Ini depannya lagi ya, yang ini mah all fresh beda. Ini nih yang ini maksudnya. Ini. Temen siapa sih? Ini nemu. Jadi selama 8 episode kita nggak bisa ngerokok di mobil, Jos. Bangsat memang. Ngevape juga nggak boleh. Ngevape. Aikos boleh. Oke. Ngerokok enggak boleh. Ngerokok enggak boleh. Kenapa tuh? Kalau misalnya gua bakar rokok sekarang, lu bisa apa? Lu marah. Yang pakai mobil ini bukan gua doang. Ada apa di sini, guys? Aduh. Lu udah pernah cobain ini belum, Bun? Kantor. Enggak enak. Enggak enak ya gua kerja di. Sekarang coba, Bang. Cuma kantor semua ya. Kantor ini. Tahanin momentum nih. Dilarang masuk. Gua masuk. Oil bistro. Itu juga nah, bisa. Ini bisa mah kalau lu mau. Nih kalau chapter 3 boleh itu. Lihat-lihat dulu aja chapter 3. Ya lu putar terus lah anjing. Ya. Kita lah. Ini kanan nih. Bagus nih. Kanan. Ini maksudnya depan lah. Klinik anjing. Klinik kretek-kretek kayak gitu. Bukan bangsat. Itu sekolahnya Jill, Cok. Itu span klinik. Bukannya pupa. Namanya pupa anjing. Oh, tadi gua bilang. Ini lu mau tabrak gimana, Bang? Ini satu arah anjing. Oh iya. Ya lu enggak tahu siapa tahu bisa dua arah, Cok. Tabrakan dah anjing. Lu lihat nih mobil depan gua aja kayak arahnya kayak gini. Ya udah gua Bang. Udah kita di sini ya. Lakuin apa yang lu suka ya, Bang, enggak apa-apa. Iya. Dua culok, Bang. Mampus di gocek kan lu mau mobil depan di mau parkir. Belakangnya masih ada lagi. Belakangnya mobil yang ini ada lagi. Enggak jalan-jalan kita. Rujak tumbuk anjing. Enak nih rujak tumbuk. Iya. Udah lama banget. Bilang sini kantor, bakmi, kopi. Lu mau makan lagi? Enggak. Udah, nggak usah disebut. Memek. Tadi ada pilihannya satu bistro dilewatin. Iya. Yang ini di ruko ini ada dua pilihannya dilewatin. Iya. Lu jadi sama cewek lu yang itu, Bang? jadi Jod. Jadi apa anjing? Jadi cowok udah deket budget anjing. Ya, apaan anjing? Udah lu entot. Mulut gak anjing. Wow. Pertanyaan normal tuh. Kalau nanya ke orang yang baru pacaran. Ya kalau enggak kan dia bilang enggak ya enggak. Iya. Udah pun ngomong enggak kita juga. Ya udah percaya aja gitu. Nih gombal nih, gombal kopi. Ini apa lagi? Warteg Bang Buli. Ini buka di sini sepi banget ya. Kayak menurut lu lebih kasar mah gua nanya kayak udah lu entot apa udah lu pake. Lebih kasar mana? Nah ini serius nanya, menurut lu lebih kasar mana? Kasar mana ya? Kasar mana ya? Sama-sama kasar aja. Pakai sih kalau gua. Iya dipakai sih. Pakai. Karena kalau udah dientot ya udahlah. Itu entot, kan itu bahasa kan? Bahasa. Iya. Kalau dipakai tuh kayak sandal. Kayak benda. Iya jadi kayak barang anjir iya. Kayaknya. Dia dipakai sih lebih kasar sih. Hmm.
Ada vape store. Kasar sih, kasar itu, kasar sih. Tapi nggak ada yang lebih kasar daripada anak-anak Arpi sih. Pelacur mak lu gue yang apa? Perawan mak lu gue yang ngambil sih ngentot. Iya. Iya, ngentot. Gak jelas, jir. Anak-anak Arpi ngentot sih. Kepikiran lu. Gue 26 nih, gak kepikiran gue mau keluarin kalimat itu. Perawan mak lu gue yang ngambil. Gila banget gila kita. Sih, anak gila sih. Gila banget. Mulutnya tuh anjing nih. Natang anjing. Ini gue rokoknya gue. Kayak gue megangnya harus kayak gini anjing nih kalau lihat nih. Mantap. Ini apa sih? Eh situ aja, gue taruh kameranya gue. Jadi kita pada mojok ya? Kita pada mojok kamera terus ini ya? Bisa ya. Wah, lagi ada konser nih. Tutupan gitu, Cok, jotnya. Lagi. Ini kita pesannya di dalam apa ya? Nggak tahu. Harusnya sih enggak. Sore, Kak? Iya. Pesan kopi, makan atau non kopi? Kopi boleh, minuman boleh. Kopi bisa langsung ke sebelah ya. Oh, oh kalau ya. Non kopi iya. Juga. Kalau non kopi ada di sebelah sini. Oh, di sini ada. Kopi. Saya mau. Kita mau datulis. Langsung aja. Vanilla milkshake. Vanilla milkshake. Satu. Ada lagi. Coklat milkshake. Coklat milkshake. General banget sih berarti. Ice hot. Semua tempat ada ice. Gua rasa apa yang bisa mengubah pesanan cookies and cream. Cookies and cream. Nah, cookies and cream nah, yang nah. Yang mesti ganti. Jadi cookiesnya dua ya. Yeah. Coklatnya satu, lemongrass tea-nya satu ya. Ada lagi? Minta es kopi. Iya. Yeah. Lu mau makan lagi, Bang? Snack aja. Apa? Stick. Snack plus stick. Nah, itu aja lah, itu dulu deh. Itu dua aja. Cheating day gue sih hari Sabtu. Kok hari ini makan? Dia habis makan banget, terus makan lagi ke Padang. Bilangnya Sabtu sih cheating day. Selasa nih. Betul juga. Nasi Padang. Nasi Padang. Tapi gue sepuluh lagi, ampe gue anjing. Lu yang nanggah nih. Oke. Okay. Ya Allah. Sorry deh. Kadang-kadang yang lagi jatuh cinta emang selalu benar. Oh, ngentot orang ngomongnya lagi. Udah bentar lagi sekilo lagi gua gol anjing. Tahun ini jat merit. Kemarin dia nanya buku vendor. Gua gesok catering, apa sih? Ada yang murah tapi basi, dia gak mau. Catering-cateringan. Ada yang murah. Kan tau di kokom ya. Gila ya. Di kokom sekarang ya. Gokil. Warnanya udah gak merah sekarang, Jod. Udah ungu. Berarti sampe gini nih. Kalo sampe ungu tuh sampe gak bernapas. Bang, sebenernya yang lucu tuh gimana sih? Gua udah bilang, makanya ada konser, Ji. Ada suara mobil juga, anjing. Berbunyi. Apa yang membuat lu tiba-tiba ke Aikos, Jod? Siapa pertama kali? Lu sendiri? Gue lagi main tamnya. Ada Aikos. Oke. Gue tolak berkali-kali. Tapi dia gigi. Jadinya lu goyah kan? Gigi dia, bener-bener gigi banget. Cobain, bener-bener udah gue gina-gina produknya.
lu cobain yang merangkas lu mau ketut, gua bilang ketut, cobain dulu, gak mau, gua bilang cobain dulu dia beli kopi. Seriusan? Iya, niat. Wah, niat. Gua gimana dibeliin kopi, macam dia cobain dulu aja, kalau emang gak suka gak apa-apa, gak usah bayar. Beli ngobrol lulu kan anak gua. Lulu, Jing. Tapi masih gua ninja. Si apa? Jadi dia bilang, yaudah aku bilang, boleh gak ada duit sekarang. Minta WhatsApp gua, dia minta WhatsApp gua. Dia chat gua, gua gak bales. Selang 2 minggu, gua main Tamiya di Kuping. Jadi situ juga. Fuck kata gua kan. Udah gak bisa nyelak. Gak bisa nyelak, gitu. Nyelak, gak macam. Lagi-lagi dia beli kopi. Makin dulu. Niat banget tuh dia, gue gila. Kalau mah pakai, cuma jadi pakai ini, jadi mental gue jadi nggak ada rasanya. Yeah. Jadi udah nggak ngerokok nih, sama sekali. Kalau misalnya kayak minta kreatif, gue pengen kayak minta rokok ya pun setengah batu mati. Beda rasanya masalah gue. Dia kayak rokok putih masalah. Kayak Marlboro. Ya tapi emang dari Marlboro juga sih. Tapi masalahnya kan dia tuh dari rokok yang gak putih. Dia kan dari, iya. Dari mentol. Tapi rasanya mentol jauh. Mentol pak. Ada yang blue gue. Blue itu dingin banget. Lu pilek hilang jauh. Gue sukanya yang hijau jauh. Oh yang green itu ya. Iya, jadi gak terlalu mentol banget. Jadi tapi tetap dingin. Rasa permisi kak, rasa. Untuk cookies dan milkshake-nya kita lagi sorot kak. SKM-nya lagi habis. Apanya? SKM-nya lagi habis kita kak. Apa tuh? Susu kental manis. Jadi semua milkshake gak ada? Gak ada kak. Paling yang kalau buat yang segar-segar ada lemon glass, ada lime squash, ada lime soda ada? Lime squash kak. Gak ada. Dia pakai water soda. Ada boleh? Lime squash. Gajiti aja deh. Gajiti. Tropical Bliss Mocktail. Ini lagi sold out, Kak. Fuck. Iya, sold out juga. Apa ya? Terlalu ujung-ujungnya teh manis, anjing. Kalau untuk yang teh-teh gitu sih, yang paling banyak dipesan itu lemongrass dia, Kak. Dia teh serai. Yaudah, itu aja. Ada lagi, Kak? Eh? Tunggu sebentar ya, Kak? Iya. Ini gak belanja loh. Toko gua. Apa? Kental manis. Oh iya, suka kental manis. Apa gua astroin aja ya? Gua di Baumen biasanya gitu sekarang. Kalau pesen telur sang gak matang, apa? Telur kampungnya gak ada, gua pesen astro. Tolong dia. Ya tapi rumah yang kemarin kita lihat itu yang bagus banget itu. Yang samping Baumen. Tujuan gue beli rumah itu untuk biar kalau Baumen gue jalan kaki. Heron. Anjing banget. Oh, jadi itu kan dia harganya 9M. 9M iya, itu. Heron 9M ya? Iya, kenapa mahal? Karena dekat Baumen. Enggak anjing. Ya itu ya, itu ya. 24 jam ya Baumen. Iya. Dikit banget ya 24 jam. Senopati. Bisa mahal karena apa? Ada trademark ya di situ banyak tempat ngomong. Iya. Nah, gak salah. Terus NM, itu 4M biaya ke Baumen. Coba, iya, lu ke Baumen nih, gue tanya, naik mobil. Iya. Bensin bolak-balik berapa? Gak tau dong, gak gue hitungin dong. 30-40 ribu. Bayar kan 10 tahun bolak-balik. Mas, jam itu? Oke. Cuma gara-gara satu tempat. Cuma gara-gara Baumen, ngentot. Itu sial, cok. Itu menentukan harga, anjing. 24 jam. Ini yang ini nikah anjing. Oh. Jam segini tuh. Siang. Sore sih. Hari Selasa. Merit. Emang kenapa? Biasa resepsi malam ya? Iya. Oke, lu resepsi malam kan sebenarnya. Hari JR.
Oh iya iya iya. Bisa jadi. Bisa bisa. Tapi di lapangan anjir nih. Standar DWI di Disneyland anjing. Orang menyebutin mau bebas pun. Eh lu kalau jadi koruptor ya 270T ya. Lu mau ngapain? Nggak tahu, gue bingung gue kalau udah sampai duit sebanyak itu aja. Gue ini semua gue beli. Ini nggak nyampe 100T kayaknya pun. Nggak nyampe lah. Nggak nyampe lagi dulu. Kayak gue tujuannya nongkrong tapi kayak ah beli ya. Beli tuh. Ini 270T tuh gede banget. Gede banget, 200T tuh gede banget. Itu kan ada yang bikin bisa wisudain 20 juta orang kan? Iya. 1T aja ya, nggak bisa habis nih. Iya. 1T nggak bisa habis. Ini makan padang udah emang? Cepet. Cepet. Tapi kita berempat ya, maksudnya lu bisa makan 100 juta kali. Buat 1T. 100 juta kali sehari 3 kali makan. Iya, jadi gitu. Turunan. 100 juta kali pun kalau cuma 100 ribu ya. Ratu, kalau dari sehari makan 100 kali. Wah oh, gila, gimana? Anjing, gila, gendut. Apa gue bangsat kalau kayak gitu, cowok? 200 teh sih gila. Gila, gila, gila. Berarti 20 ribu ya, makan. Iya kan? 20 ribu M. Kado, 2 ribu. 2 ribu. 2 ribu M. 2 ribu M itu 1 teh. Oh, aduh, 1 M itu kan 100 ribu M. 1 T itu kan 1000 M. Oh, iya, iya. Gimana sih lu? Iya, iya. 20 ribu M anjir. Iya, dia 200 ya. 20 ribu M. Heron 9 M. Masih ada 1991. Enggak, 200 ribu M. 1 T kan 1000. Iya. Yeah. Kalau 10 udah 10 ribu. Iya, oh, iya, iya anjing. M anjing. 200 ribu bangsat. Bayangin. Kok bensin habis gua ganti mobil? Iya, kalau udah di tahap itu. Gua enggak tahu ngomong apa. Makanya nih kalau di Disneyland itu normal. Iya. Paling berapa sih? Ya paling berapa M doang lah. Paling 100 M. Taruh lah. Iya. Dia masih ada 199.900 M. Pas nikah di Disney. 200 ribu. 200 ribu. Nah, anjing. Mau ngapain ya? Nah, tapi kan itu kan total kerugian negara. Iya, kerugian negara sih. Itu kan tapi dipisah-pisah kan. Iya, jadi kan lebih. Benar. Bisa jadi lebih. Total kerugian negara kan. Total kerugian negara yang udah bisa sampai ke TV kan. Iya. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Iya. Pokoknya kalau udah muncul di TV itu udah yang dimanipulasi sih. Iya. Mau lu jadi koruptor? Pertanyaan paling gintot yang pernah ada. Jadi koruptor. Eh tapi gue belum pernah lu ada orang tanya cita-cita jadi koruptor, gak ada ya? Gak ada dong anjing. Gila ya. Kumpulin seremnya berdarah. 200 ribu ya. 200 ribu M. Jadi deh, yang sebelum mati deh, sebelum lu gocap, lu pede gak ngumpulin setek? Enggak. Enggak. Sebelum gocap? Sebelum gocap, pede gak lu ngumpulin setek? Enggak. Bukan megang mungkin, saya cinti sih. Caranya berapa? Enggak, setek gila. Memang gak sih. Setengah aja sama sono. Susah ya? 500 M ya? Susah. Susah? Susah. Susah deh, maksud 100 dah. Aku lah buat apa? 100 logis ya? 100 logis, maksud gocap. Umur 50 kan? Lebih. Oh iya. Oh iya. Kalau CPM masih logis. Sampai umur 50 ya, iya. Masih logis. Cuma kalau udah stay sih. Gua punya ada beberapa kenalan gue yang main hasil bumi aja. Maksudnya kayak turunan hasil bumi aja. Cuma yang buat M buat 100-an. Jarang yang mau denger T itu, jarang banget. Nah, kalau per tahun. Per tahun itu. Ada, total aset. Oh, total aset. Selama di hidup itu ya. Tapi kalau T ada sih, kalau hasil bumi pasti ada Jo. Iya ada, cuma dikit banget. Iya. T susah banget sih. Gue baru nonton di Indonesia yang punya kan kenapa ya tuh?
sampai gelas-gelasnya dimasukin genton. Tolol banget anjing. Ini yang punya duit le 500M ya kalau mau dijual. Nah ini setutupannya juga setutupan yang punya 500M itu kayaknya cuma 12.000. Iya, gak banyak kok di Indo, gak banyak kan cuma sekitar 2% juga orang. Iya. Terus yang punya lebih dari ini gue lupa ya pastinya yang punya lebih dari 500M jadi itu 500M ke bawah tuh yang terhitung orang kaya kan disuruh dikasih gulanya lu gulanya cemplungin kagak kemix anjing. Yang lebih dari GoPay cuma 1.000 kalau nggak salah 1.400 ya di Indo. Iya masih ya, nggak banyak sih ya, nggak banyak. Itu yang ketahuan ya? Ini dari BI. Iya yang ketahuan. Yang asetnya pure liquid ya? Iya. Kita kan nggak tahu tiba-tiba dia nyimpen di Rusia apa gimana kan? Hmm. Sebenarnya kalau yang kaya banget itu yang bukan liquid sebenarnya sih kalau mau ngeri orang-orang yang kita nggak tahu tuh duitnya di mana itu yang itu ya itu ngeri liquidnya paling cuma 800 m gelap gelap putihnya tuh yang ngeri tuh sebenarnya tuh betul. Lo ada kepikiran-pikir bisnis? Ada gua. Ini gua sama Bambang lagi. Eh itu lu lupa kemarin. Oh iya anjing. Ya lupa jadinya. Ya jadi kita bertiga ada terus sama gua sama Bambang ada proyekan lagi. Gaming lagi. Gaming lagi. Kapasitasnya di luar gaming gitu. Waktu gua lagi habis ini di trading sebenarnya. Jadi kan kalau tahun-tahun lalu ya itu yang gua bilang gua 90% YouTube, 10%-nya buat yang lainnya kan. Ini lagi gue balik, jadi waktu gue itu lama di trading, YouTube-nya gue kecilin. Floating sih masih, kalau ngomong bisnis. Jual? Mirip anjing. F&B sih, tapi gue cuma semuanya. Lo masih pengen F&B ya? Tapi... Lo kalau tanya bisnis, kalau pengen bisnis gue selanjutnya apa, gue pengen F&B. Hmm. Mungkin yang mana lo bilang? Bikin yang kayak Kongo. Oh iya iya. Oh ngerti-ngerti. Dia bisa ngerokok adem. Iya di rumah lagi. Iya, udah married. Nah, makanya sekarang gue ngerasa
waktu gue juga lebih banyak gitu loh. Sekarang gue kurangin YouTube gue. Hmm. Oke, merasa ini aja sih. Bukan gue ngeremehin YouTube ya, cuma kayak yang ada beberapa tahun YouTube gue gitu. Gue ngerasa diri gue improve aja. Dari banyak hal lah, dari pengetahuan. Ya koneksi nambah pasti. Koneksi kan dari YouTube pasti ada juga kan. Ya sama kreator, sama brand, kenal orang-orang. Cuma pas gue, terutama pas gue bikin garisnya, gue ketemu orang jauh lebih banyak. Dan ternyata pas di garis gue baru nemu, ternyata gue teman ngobrol sama orang baru. Dari dulu, Mek, lo? Nah kalau dulu kan, itu masih pikirnya ya, ya udah karena pekerjaan. Ya, kayak gue emang harus ketemu dia buat kerjaan. Ya pas di garis gue baru sadar ya, gue demen ketemu orang baru aja. Pengalaman baru, cerita baru, iya. Semuanya orang yang aneh-aneh. Gua enggak sih. Ya, kalau gua tetap pekerjaan yang gua pilih selalu yang enggak ketemu banyak orang sih. Iya. Capek ketemu orang. Iya. Capek emang dari dulu. Ya, tapi capek-capek gua juga capek. Gua kalau bisa misalnya ketemu orang baru, ngobrol sama pulang gua capek banget. Iya, capek banget. Jadi kebuka aja gitu. Anjing ada orang ya YouTube gua ada kayak ya. Ada ya orang yang hidupnya begini gitu. Iya. Ada lebih tolol daripada gua. Pasti ada sih. Gak bisa sih gua tapi dah. Sabdot energi gua. Iya. Akhirnya memang buat teman-teman army capek banget gua. Lu capek. Pas kapan ya? Capek. Round mah lu diambil. Mana enggak mau capek lu. Pas kapan ya? Awan. Itu gua main pun udah cuma main HP. Oh iya 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 yang di Rocks ya. Heeh. Gua pun udah cuma share-sharean video meme doang anjing. Udah capek banget gitu udah nol tuh. Lagi kalau berdua kan duluan gua mau ketemu duluan. Kan ikut ya udah. Gue kira gue udah berubah. Ternyata enggak. Ternyata belum. Gue mau ngetes, gue kalau ketemu orang baru masih bisa apa enggak? Gak bisa. Gue habis energi gue. Semplot. Itu padahal cuma nongkrong kayak sejam dua jam. Beda bro. Beda. Maksudnya beda dalam arti gini. Bukan yang gue ngatain anak army ya. Cuma kalau lu sama orang yang anak-anak itu gak ada yang gue ngatain. Maksudnya gini. Gue ketika lu ngobrol sama ini, gue ngerasanya lu ngobrol. Di tempat nongkrong lu mau ngomongin game. Gue juga betah. Apalagi game-nya lu gak tau. Apalagi game-nya gue gak tau. Lu ngomongin game tuh. Ya gak usah aja, kalau misalnya gue main game RPG gini. Ya kan? Gue ajak nongkrong iya, sih. Tapi kan lu main lo gitu. Iya, tapi ketika lu nongkrong ngomongin game gitu, udah gak jadi ngapa. Tapi sih kita juga ngomong. Kecuali ngomongin kita semua sih. Kecuali semua kita semua lagi gitu sama game itu. Ah iya ya, kita lagi main bareng. Bener ya. Iya sih. Gua ya, kalau, tapi gara-gara itu ya iya, kita ya. Iya. Kalau nongkrong, kayak misalnya kayak nongkrong orang baru. Yang dibahas game yang misalnya ya gue lagi gitu banget, mereka kayak gitu banget, mereka lagi gitu banget, terus ngomong game itu juga gue gak betah. Tapi kalau misalnya ngomongin hal lain gitu kan, bisnis kayak kehidupan kayak gitu. Nah itu benar-benar orang yang betul-betul. Ya. Tergantung obrolannya. Iya tergantung obrolannya. Kalau ngobrolin bisnis atau kehidupan sih seru, pasti seru gitu. Iya. Ya kemarin ngobrolinnya RP doang sih. Iya RP doang pasti. Iya. RP yang besar server udah dua itu doang kan. Iya. Sama ini loh yang paling kurus energi itu ketika kita baru pertama ketemu. Tapi orang itu tuh kayak berasa udah ketemu gue 10 kali gitu loh. Kayak berasa deket banget sama gue. Itu energi gue paling gampang habis tuh kayak gitu. Gue gak bisa tuh sama orang yang tiba-tiba kayak asik banget sama gue gitu. Padahal baru pertama ketemu, gue gak bisa. Itu habis energi gue. Kayak, ini lu baru ketemu gue, jangan so asik dulu gitu. Kalau udah terlalu asik, banyak nanya gitu, nol gue energi gue. Ya gak bisa. Sedot ding? Sedot. Soalnya kayak kita belum kenal nih baru pertama ketemu. Kok lu berasa kayak udah 10-20 kali ketemu gua nih. Iya udah gak lama bisa, gitu. Iya. Gak bisa gua. Yes, tergantung obrolan ya benar. Iya.
gue makin benci tempat berisik ya, Tom. Iya, sama. Ya. Sama. Ujung anjing, makin benci gue tempat berisik. Betul. Setuju gue. Pengennya tenang gitu. Iya, benar. Kayak siaran nih ngajakin gue. Ayo ngobrol aja, gue mau cerita. Mana klub? Gak ada. Discord kalau mau lu. Gak ada bisa didengar, ngentot. Udah ngomongnya teriak-teriak, capek bangsat. Enggak harus begini deket-deketan. Makanya mode-mode kayak Arta gue suka tempat. Ya. Demen banget sama tempat itu. Jatuhnya lounge lah ya. Iya, kayak lounge mentok gitu. Mentok paling bar. Bar kalau udah ada live music nggak suka gue. Gue jujur gue nggak suka live music tuh. Gue udah benci banget live music. Iya, berisik. Gue paling suka nonton konser tuh. Biar abis energi gue. Berisik live music tuh. Bim. Dia kerja. Gak bisa. Bener-bener kata jadinya. Musiknya musik kecil. Santai. Musik santai. Bener-bener instrumental doang. Iya. Kayak gitu. Makanya gue yang paling nyaman itu tempat refleksi. Itu sih, nah, itu kan di pijet. Itu kan emang lu jadi relax anjing. Itu kan lu di pijet. Cuma ambience doang, pijet gue. Nah, gak salah sih. Lu ngajakin gue, gobet dimana? Dengan sini. Sini tuh, Alsut apa mana? Tempat drive. Iya, di mana? Alsut atau Tristik? Di sini ada? Gue nanya lu mau yang mana? Yang lu lihat waktu itu di sini kan itu yang ya, lu masih drive dulu dong. Gua tidak menyarankan daerah sini kan waktu itu kan. Gua kan menyarankannya di Kebon Jeruk ngomongnya. Kebon Jeruk. Nah, sini dia. Kalau drive di Serpong ada setahu gua. Drive mah banyak. Oh. Ya pasti drive dulu enggak sih? Pasti drive dulu. Pasti drive lah. Kalau main hole paling dekat ya modern. Modern lab. Mau ngapain lu main hole sekarang? Kalau udah serius. Udah serius. Abis main drive, ternyata asik. Terus sering drive, main hole, ya gak modern lab. Atau kalau misalnya gak hole, itu main ini dulu, mini golf. Enggak, lu aja deh bang, itu bang. Mini golf gak mau. Baik, kok mending naik gue kan di jalan tol gue. Enggak, itu gak ada latihan-latihannya. Iya, mini golf ngapain anjing. Itu cuma buat senang-senang doang. Mending gue main mini 4 aja deh. Mas, serius banget. Udah kan ngomong ini nyemplung. Tapi balapan enggak ada yang temen lu? Enggak sih, gue ada mas. Gue masih iri sih. Coba gue. Coba lu. Gue demen, gue demen. Ayo gue kasih sekali. Ya gue jauh banget, anjing kayak di Alsut ada. Ayo, Alsut mau. Alsut mau. Boleh. Itu dia yang paling gede di Tangerang. Oh. Boleh, itu boleh tuh. Itu rame, Jod. Viral tuh, TikTok. Pegasus namanya. Mau gue. Dulu gue sempat sekali main go-kart. Gue udah gak main lagi. 7 menit. Kalau yang dimulai 7 menit kan ya. 7 menit. Regular tuh 1.56 lap. Kalau ya, kalau lu ketemunya nggak ya mobil-mobil tol. Gue masih BL sih. Kopi lu ya? Iya. Karena walaupun gue hampir setiap minggu seminggu sekali main, tetap ada aja harus yang gue pelajarin baru lagi gitu loh di BL. Tapi gue nggak tahu kenapa. Cepat atau lambat kayaknya kita bakal ujung-ujungnya main golf sih. Maksudnya masa tua kita ya. Oh iya iya. Kayak hobi masa tua kita akan barengan di golf sih kayaknya. Gak tahu kita harus. Karena kalau BL dari kita aja ini dari BL, gue enggak. Kalau Reggie problemnya di rokok. Iya. Nah kalau gue kan kita semua belum ada yang expert di situ. Saat terjun bareng kemungkinan akan bareng gitu loh. Karena newbie semua tuh. Kalau BL berkembangnya kan, berkembang bareng. Dulu expert. Terus gue bener-bener nggak main gitu. Jadi kalau itu bakal seru sih. Kalau BL yang gue demennya tuh karena pas awal-awal karena kan bener-bener belajar yang kita nontonin youtuber BL anjing. Iya. Yeah. Gue bener-bener dari nggak tahu sama sekali gue dari kayak ini aja nih gue baru tahu kalau lu mau nembak ininya harus kebuka. Walau gini. Gue belajar itu gue. Tapi kalau mau iseng dulu kita cobain dulu aja. Gokar sini. Sama kita kan jadi mau gokar sama golf nih. Kalau hobi golf gua.
Dua-duanya coba. Nggak, coba doang, nyoba dulu. Coba dulu. Kalau ada yang nggak suka, gua ayo kalau mau sekarang. Ayo! Ayo. Ditantang. Apa gua bisa deh gua ditantang? Sticknya. Nah, kalau pinjem rental. Kalau drive kan pasti dikasih stick. Iya. Iya sih. Bangsat kayak Thierry Song lo. Hobi belum serius-serius banget beli alat lo. Gua belum pernah beli main golf, jod. Kemarin gua tidak stick. Ya lu selalu mega kalau hobi tidak stick. Udah lihat tasnya baju. Gua lihat. Enggak, kalau gua kan ini, bokap gua kan main golf. Jadi gua bisa pulang ngambil sticknya gitu loh, gua ambil. Ya sama ikut rata dulu lah, Bro. Sama sama rental dulu gitu. Rental dulu aja. Kalau suka kita baru beli. Nah, masalah ini kalau misalnya suka, ini bukan olahraga murah nih. Betul. Iya. Ya, kemarin gua ngecek di Modern itu weekday 750, 9 hole. 750 per orang atau per orang dong? Nah, tadi ya kalau misalnya nanti emang demand serius, gue minta tidak saudara gue, saudara gue itu ada member. Enggak, tolol dah. Sama, sama. Member, member. Oh iya, bapak gue kan ada member ya? Dia member tahunan, tuh. Jadi jatuh gratis kan sih. Tapi nanti kan? Yang gue tahu paling deket dari sini yang paling mahal tuh Sentul. Apaan? Manhole. Paling mahal Sentul mas ya. Best Golf Island ada aja. Best Golf. Best Golf. Itu namanya apa? Itu perumahan aja. Enggak yang golf itu. Golf Island. Golf Island apa kan anjing gue tahu. Itu juga perumahan bangsat. Iya ada golf beneran yang best deh. Oh iya iya. Yang ada hall beneran. Ini. Epic gimana? Yang ada yang golf Island itu ada golf beneran. Ini water boom. Iya, waktu di situ. Ada golf beneran? Ya waktu itu Gathering Rice. Ya di sana ada. Boleh sih, iseng kita main golf. Iya iseng kalau oke baru. Kita mulai. Coba drive dulu. Ada tawaran orang. Cobain hobi sebanyak mungkin. Ngerti ya? Kan lu sisa 2 bulan. Oh, fuck. Ini udah. Selama 2 bulan kita mencoba dulu nih yang mana-mana nih. Gua masih ada 4 tahun. Anjing. Ntar kalau udah bener-bener suka golf, pergi ke ini yang gua kasih liat di Reels. Anjing. Yang jadi lapangan golfnya itu panjangnya kayak dari BSD ke Jakarta deh. Ada 390. Bangsat itu di Montreal apa sih? Di ya pokoknya di luar negeri. Di luar negeri anjing. Itu panjang banget gue. Gila anjing. Tau gak hole-nya berapa? 396. Itu berapa jam? Mainnya? Gak mungkin bisa. Gak mungkin main semua hole anjing. Satu game 18 hole kan? Iya. Satu game 18 hole. Lu bagi berapa game itu anjing? 20 game ada. Kalau kita mau main di situ, kegabung sama orang apa kita book semuanya? Pasti gabung sama orang. Oh. Oke, lu ntar main hole aja pasti gabung sama orang. Iya. Jadi minimal tuh biasa kalau golf tuh kalau main golf minimal tuh pasti masuk pas hole ketiga. Harus bertiga. Kalau enggak bertiga, nunggu. Ya nunggu batch lain. Atau kalau enggak lu bayar 3 orang. Betul. Udah pasti nunggu. Ya betul belum main gua kemarin udah lihat harganya. Anjing menarik nih. Beli yang di ini ya, berarti ya? Yang di SM, yes. Oh. Gue kira yang di rumah gua. Dekat rumah dia. Kan, yang di SMS juga kan yang di SMS. Tapi yang di SMS tuh lumayan branded semua tuh kayaknya tuh. Oh. Karena mahal-mahal. Yang itu kemarin kebunan. Yang cuma 4 itu 18 juta, berapa gitu. Jadi tuh total-total ya gocap lah. Tapi ya masih golok yang mahal sih. Tapi gocap itu kayaknya buat yang newbie deh ya. Ya nggak sih, basic. Starter pack lah, starter pack kayak gocap deh. Iya. Kalau yang udah emang mahal, cepet kayaknya. Mirip-mirip. Stick drive nya udah puluhan. Ini mirip-mirip BL kayaknya nih, harga-harganya. Kalau lo yang di UBI harganya sticknya murah. Nah kalau BL masalahnya ada yang lebih murah lagi. BL yang ratusan ribu. Iya, BL tuh ratusan ribu. Ratusan ribu ada. Kalau golf ini gak ada. Kalau golf ini per semua ratusan ribu ada deh. Nah sih, stick BL pasti 500 ribu. Sekelas di lokasi sih. Iya, tapi setnya ada gitu. Ya oke dikit sejuta-juta ada. Ya kalau golf enggak ada ya sejuta ya. Paling ini ada. Itu kayak stick lokasi jatuhnya. Oh. Jadi perbandingannya tuh kayak BL tuh 300.000, stick lokasinya golf tuh sejutaan ke atas pasti. Ya mirip-mirip si
jago bisa beli stick jam. Bangsat loh, stick cuma tas bayar jod sih dijual bisa beli mobil bangsat. Berapa duit? Cepet. 50M pun lu mau beli jam Rolex kayak Pepsi atau Hulk mana bisa anjir. Karena enggak ada. Harus ngantri. Cuma kalau yang Pepsi sama Hulk ngantri pun udah enggak bisa, udah second hand itu. Itu iya, udah enggak bisa itu. Iya, tapi jangan kalah stick. Dia juga ada yang 2M bro. Oh iya ada. Namanya Exit Miyabi. Yang bikin mahal apanya? Apa? Bagnya. Waduh. Bisa. Yang kayak gitu-gitu tuh, limited itu tuh. Terus biasanya handcraft inlay-nya dari pohon yang tertentu. Anjing, inlay-nya emas. Wah, ngentol. Pohonnya pohon tertentu. Ini apa mas kita? Iya, karena limited-limited gitu. Setau gua ada yang punya orang Surabaya satu. Jadi dia makan-makan gitu masih 1,5 gitu. Anjing. Maksudnya jauh-jauh, Jok? Stick break lu? Ya, belum nyampe ya sekarang? Gue ngantri udah setengah tahun. Power break G. Lo bayangin, barunya 15,7. Yang baru nanti gue beli nih, keluar terbaru. Second yang keluar dari sebelumnya, orang jual tuh. Enggak, gak usah jauh-jauh, Predator. Oh, PP2. BK2. BK2. BK2, retail ya 9 juta. Lo beli nih, langsung lo jual ke orang 15 juta diambil orang. Padahal itu gak limited. Gak. Itu banget. Karena breaknya enak banget buat dimainin. Sticknya enak banget. Gak wajar jing emang stick bell. Biasanya stick bell tuh mahalnya gara-gara ban. Bawahnya. Iya, kayunya. Kayunya bagus. Terus
inlay-nya kayak motifnya emang udah dari kayunya gitu loh. Iya. Bukan yang digambar. Bukan digambar, bukan dimasukin. Biasanya dimasukin kerang. Oh iya. Kerang Australia lah, kerang apa? Kerang Vertigo, kerang Vertigo. Tapi ngentuknya agak Vertigo. Oh iya. Bangsa dia nyemplungnya dalam banget ya? Nah, terlalu dalam. Si Under. Dalam nih, orang tahun baruan yang dia beli meme dia. Iya, itu ngentot sih. Itu ngentot banget di dalam. Orang tahun baruan ngumpul sama teman. Dia main BL gitu. Anjing. Gak jelas, cowok. Dalam banget anjing Under. Tapi ya hobi apapun itu kalau itu mahal. Apapun itu. Apapun itu sih. Tapi lu lihat kecil-kecil gitu ya. Berarti main lu beli kit itu 130.000 kata murah kan. Tapi kalau dalamnya mahal ya. Semua gitu. Mahal, semuanya bangsat. Sih. Apapun anjing. Semua hobi kalau udah dalam pasti mahal sih. Ya main game kan juga mahal. Kalau lu dalam. Kalau dalam mahal. Fail. Wisi lu. Iya, benar. Gacha CS. Iya. Gacha CS lu. Untung gua enggak gacha anjing. Bagi kalau udah nyentuh memang war RPG. Iya. Gila sih. Sekem luar anjing. Orang-orang. Gimana Bapak? MMORPG Bapak? Gila anjing. Udah pengeluaran pusing. Komlo anjing. Komunitas juga pusing ini ya. Harus komlo cok buat main MMORPG cok sekarang. Gak nyampe seminggu ngeluarin 2M aja udah gak wajar buat gue. Iya. Gak nyampe seminggu udah 2M buat main game. Lu coba ada CS2 buka history Steam. Top up Steam paling berapa duit? Dan gue gak pernah. Gak pernah gacha gue. CS gacha di tempat berbeda. Apa itu namanya? Dark Moon. Gua gak apa-apa lagi tuh namanya. Tope, gua mau CS. Nyau. Iya lah. Banyak sih. Kayak yang baru dari Steam doang ya? Ngomong-ngomong kalau misalnya pengeluaran kita buat yang gak penting itu gak kita keluarin ya? Gua bisa beli rumah mewah. Sama. Kayaknya ya? Gua udah bisa beli rumah deh sekarang. Iya. Sama-sama lagi. Bangsa. Kayaknya mau bilang gua pengen itu kayaknya gua beli deh. Gua udah bilang. Gue pernah bilang ke siapa ya? Duit kita tuh sebenarnya banyak. Gak tau kenapa, kehidupan influencer tuh mahal gitu. Secara lu gak sadar. Padahal bisa lu press. Gini deh, kita kuliah nih, masih minta jamu ya. Ada gak lu kepikiran habis makan pada lu ngopi lagi? Iya, gak ada. Ini tuh yang ngopi lagi apa? Lu alasnya karena montek. Iya. Iya dong? Iya. Cashback gak? Belum tentu. Betul. Ya, betul. Pulang abis itu lapar lagi. Oh enggak, kalau itu enggak. Kalau gue lapar lagi. Makan masak lagi. Enggak mungkin masak tuh pasti makan. Gue kok mikir kayak kontol sekarang. 20.000. 30.000. Iya sih. Secara enggak sadar. Iya. Yeah. Yang bikin mahal tuh kayak hidup kita. Oh, kalau itu ya. Karena kecil-kecil, enggak berasa. Contoh ini juga nyentot. CPCM. Iya, anjing. CPCM itu cuma kesenangan 4 jam lah paling mahal lu. Lu berapa? 2 juta. Apa? Setiap main. Ada kan? Hampir. 4 jam tuh 2 juta. Main udah berapa jam? Lebih. 50 lebih pasti gua. Lu bilang di bawah 20, bohong. Gua udah 20. CPCM. Harusnya iya sih. Nah, gak wajar sih emang sih. Tukernya apa? Action figure nyetok. Action figure. Mending gua beli sendiri kata gua. 20 juta. Ini motor yang dibeli kesenangannya sih emang maksud ya. Makanya kalau itu semua nggak kita keluarin kaya sih harusnya. Jauh-jauh deh di rumah aja deh main game seenggak mau nggak mau tapi lu pasti beli biar lepas. Iya ya yeah. Tapi susah juga sih kaya. Kita kalau nggak keluar pun kalau kita main game pasti kita spam. Iya itu ya dingin ya. Lu kan keluar karena lu gabut kan, lu butuh refreshing kan. Nah gini deh, jangan kuliah lu, cuma 3 juta cukup. Cuma pake banget. Lebih dari cukup. Cukup banget sih. Lu gini deh. Kurang, kayak lebihan ya.
kurang ya, kurang dong, makan 6 lah justru yang makan mahal. 4 sampai 5 lu sekali gobut aja sekarang gocap udah ga dapet. Gocap dah, iya, 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 itu juga makannya yang itu aja. Iya, gocap udah mongkir nih, lu sehari makan berapa kali? 2-3 kali? Iya, udah pego, sebulan udah 4,5. Iya, minimal bensin, udah 4 sampai 5. Bensin, anggap nih, anggap oke lah, bensin 2 juta lu jarang keluar, kalau macam bensin 1 juta, 2 juta 1 juta lah, 1 juta lah, lu belum itu kitol, Jing. Iya, belum pengeluar-pengeluar impulsif mau nongkrong, masa lu sebelum gak nongkrong sama sekali? Masa lu gak nonton sama sekali? Masa lu gak ke mall sama sekali? Nah iya, gini, kalau sama itu gak cukup. Gak cukup, iya, bener-bener bukan nanti, ini pas kemarin Bambang nyawa cewek itu, yang kita nonton gua kan pesan-pesan aja nih, mau naskur, mau ini, mau ini, mau ini, gua kan gak lihat harganya ya. Pas banget, 1 juta ngentot. Itu gua makan nasi goreng 1 juta. Mas, gua mau naskur, popcorn, sis tagor, iya, gitu-gitulah, set, bayar 900, yes, something lah. Wow, gua kayak ngentot nasi goreng 1 juta gua bayar, XX1 tuh ngentot ya, gila. Gua bilang, anggap lu mau pas-pasin, berarti tadi lu udah 7 juta nih, sisa 2 juta lu, emang nah, lu gak bayar listrik. Ya, kalau sama impulsifnya iya. Iya. Kalau sama ya sama nongkrong gitu-gitu enggak cukup. Cuma kalau dengan gaya hidup kita yang sekarang ya ngomongnya ya. Iya. Kalau cuma untuk hidup enggak begini-gini cukup. Iya. Yang kalau hidupnya sama kayak dulu cukup. Kalau hidup kayak sekarang ngecek, pengen ngecek secara kasat dan sebulan lu keluar. Coba lu cek. 15 sampai 20. Di sana nih. Gua minimal sebulan pasti gua paling 15. Ini ngomongnya per orang kan? Nggak ngomong keluarga kan? Nggak, kalau gue sekarang yang udah kayak. Oh, gue kalau sekarang ya lebih ini, pas minimal, lebih banget. Cuma kalau ngomongin sendiri, misalnya nih lu kurangin jil dah, anggap misalnya lo kan sekarang lu posisinya sama kayak masih pacaran, lu kurangin biaya jil aja. Harusnya sih sama kayak gue sih, gue kayaknya sekitar 15-20 sih sebulan. Iya, kayaknya sih. Ya kan? Kalau berdua dong segitu 15-20, terus setiap bulan lu ga dapat barang baru, ga ada sesuatu yang lu beli gitu. Iya juga ya, bener juga. Iya, ga ada. Iya, iya. Karena itu pengeluaran pasti masalahnya. Itu untuk hidup doang ya. Iya, untuk hidup. Ga ada, ya itu ga ada impulsif beli apa, beli yang ga ada. Nongkrong juga ga. Nongkrong ada lah. Nongkrong masih ada. Nongkrong bisa. Kayak gua sekarang. Iya, ada. Oh enggak, kalau gua mungkin itu 20 pengeluaran pasti aja. Ga sama nongkrong. Kalau gua kayaknya segitu deh. Contoh, kita bayar asuransi ya, udah berapa juta, Bud? Iya, berapa asuransi? Asuransi, nggak usah disebut lah, udah berapa juta? Iya. Nge-gym, iya. Itu udah pengeluaran pasti. Terus, listrik pengeluaran pasti. Internet. Ini kayaknya total-total ya. Udah 10. Ya, hampir 10 udah. Kurang lebih 10. Belum lagi kalau lu nyewa rumah, sewa tahunan lu bagi 12. Iya. Masuk 6. Itu 6 itu 7 juta lah tadi yang tadi. Lu masih sendiri, posisinya kan kota lu udah di koko. Udah kali 2 pengeluaran lu. Baru 2 yang lu isi, bro. Iya, 2 bang. Iya. Bukan kita masukin cewek ya, tapi sebagai cowok, ya lu masa sendiri. Iya. Benar. Bayar mbak, bayar sus. Hah? Gua 20 lebih, kalau ngomongin. Iya, kalau lu pasti lebih lah. Bayar mbak, sekolah ponakan. Tadi itu susah bro sekarang. Susah banget. Iya, tadi gua jadi kepikiran lu bilang kalau misalnya umur gocap berapa tadi? SM. PM ya? PM umur gocap. Umur kita udah 30. 20 tahun lagi untuk mengambil 100M. Tahun harus 5M nih. Iya. 50 punya 100M. Iya. Kita harus 5M per tahun. Dari umur sekarang nih. Desember 5M. Tahun depan kan keluaran lu aja lu kalau nyetir setahun tuh 300 juta. Setahun pasti udah ratusan juta. Cuma iya. Buat hidup top. Bukan untuk poya-poya ya. Iya. Untuk hidup non. Lu ada untuk hidup. Hampir se-M kali lu pengeluaran setahun. Belum lagi lu mau sekolah ini mahal-mahal. Ini sekolahnya emang juga ngetot menurut gua. Sekolah aja lu akuin mahal. Cuma ya gimana ya buat anak ya? Kayak buat anak. Buat anak. Gua sekolah enggak apa-apa gua mahal deh. Gua mau ngasih sekolah gua yang dulu gua enggak tega. Kalau ngomongin murah banget sekolah gue. Jangan lah, anjing. Iya, emang mahal ya.
buat hidupnya mahal lu. Betul. Buat hidupnya mahal. Lu sampai sekarang masih bilang under 10. Ingat, lu kalau buat gua benar-benar top buat gua doang, iya hidup kan enggak selamanya sendiri. Enggak usah ngomong anak, nanti lu pacaran gua coba. Tapi kalau buat gua sendiri, yo, juga bang. Gua sendiri enggak cukup. Enggak cukup karena yang lu hitung cuma ya itu yang tadi Jod bilang. Lu selama hidup itu, setiap bulan nih, lu gak beli benda apapun. Iya. Tapi kan gak mungkin terjadi. Iya. Pasti lu ada, gue tiba-tiba ngeliat contoh, keyboard, bagus. Keyboard deh, keyboard. Mas, emang lu gak beli liquid? Nah, itu. Emang lu gak beli rokok? Pengeluaran. Hah? Gak cukup, bang. Jadi lu emang bisa sebulan gak bisa habis? Habis, ngetop. Gak cukup. Kalau cuma untuk hidup tanpa beli gini-ginian, cukup. Cuman buat makan doang, ya cukup. Tapi kan itu gak mungkin. Gak mungkin. Emang lu isi kuota. Lu gak bakal bisa? Gak bisa. Cuma untuk hidup dong bisa. Lu gak beli coin web tone? Iya. Ini loh. Bayar exit track. Nah. Itu gope bro. Makanya dulu kalau gaya hidupnya kayak dulu. Kalau gaya hidupnya kayak yang dulu ya bisa. Cuma kalau dengan gaya hidup yang sekarang ya gak bisa. Karena udah naik banget. Ya minimal udah beda banget. 15 tuh.